Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu . Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam segmen Sembang Santai Ikan Bilis yang masih lagi membincangkan berkenaan dengan perihal boat maintenance, kerja-kerja rutin boat . Sekarang kita nak tukar thermostat yang ini. Ini kita nak buka, kita nak tukar yang baru . Okey, ini dia thermostat. Kita akan buka pin ni. Okey, kita telah pun berjaya membuka thermostat punya ni. Nampak ada kotoran sikit, lumpur biasalah. Ini kita akan bersihkan, ini kita akan gosok sikit. Lepas tu kita akan taruh silikon . RTV silikon, kita akan pasang balik thermostat tu lah. Ini yang lama saya dah buka ni. Mudah-mudahan nampak . Ini thermostat lama. Ini dia punya housing lah semua ni. Okey, spring. Inilah dia tembaga dia ni, ini yang dah karat. Ini pin dia untuk membuka air. Okey, thermostat ni untuk boat lebih kurang sama juga dengan thermostat kereta lah. Salah satu fungsi dia untuk mengawal suhu air . Suhu air dalam sistem penyejukan dia. Macam kereta juga kalau panas, okey, dia thermostat akan terbuka. Salah satulah dia dapat mengesan suhu air. Okey. Yang ni yang selalu tembaga ni yang selalu rosak lah. Okey, kalau ikut ni, ikut dia punya ni kena tukar. Dah 300 jam, 400 jam memang kena tukar lah. Kalau tak nak tukar pun boleh. Kita gosok balik, kasi dia berkilat, tak nak ada kerak-kerak dekat sana tu. Kita boleh pasang balik. Tapi dalam kes kali ni, saya tukar yang baru . Ini yang baru. Ini yang baru. Tu dah siap pasang tu. Bukan murah ni benda ni. Dekat RM400 juga. Inilah dia thermostat. Kita akan pasang balik. Tentu saya nak gosok tu dulu. Pasang bubuh klip. Bubuh silikon. Settle. Biasalah. Kita gosok dia dulu. Kasih bersih. Wuih. Buknya. Gosok ke dia. Gosok. Jangan tak gosok. Alright. Ya, okey lah. Nanti enjin ni kita akan bersihkan semua balik . Kita buat final inspection, semua akan bersihkan balik. Buat masa ni, kotor sikit lah. Okey, dah digosok tu. Kita akan letakkan sedikit silikon . Sikit sajalah, sikit saja. Tak payah banyak. Okey, cukup. Kita dah boleh pasang bubuh sedikit minyak. Kita tak nak mencederakan dia punya seal . Bubuh minyak licin sikit. Okey, cun. Nampak tu. Dia masuk. Lubang ni pun lurus. Kita masukkan skru, masukkan klip. Dan kita boleh ikat dia. Bubuh sedikit minyak. Okey, kita buka dulu hose ni, mengganggu. Okey, kita ketatkan sebelah sini dulu, sikit. Kita punya thermostat dah siap dipasang . Kita masukkan ni balik. Nanti kita pasang kabel tie. Ini nak pasang klip. Kita tukar klip lain. Yang ini kita kabel tie. Selesai sudah . Kita menukar thermostat.
Setelah okey ni. Dah pasang balik klip. Ni pun dah cukup ketat. Hose ni pun dah disambung balik. Begitulah ya, berakhirnya. Kita menukar thermostat untuk enjin Mercury 115 4 stroke. Okey, lebih kuranglah. Okay, sekarang kita nak buat pemeriksaan spark plug. Dia punya plug. Kita nak tengok plug dia. Okey ke tak okey lagi. Kalau okey, kita gunakan balik. Kalau tak okey, kita tukar. Punya plug ni ada 4 eh. Itu 2, 3. Yang belakang ni susah sikit nak buka. Sempit. Okey, kita tengok satu dulu. Okey, dah keluar. Mari kita tengok. Sumi mata. Okey. Nampaknya plug dia okey lagi . Lihat sini. Tak ada yang terkopik ke, cuma ada carbon saja. Okey, kita akan gosok menggunakan sandpaper. Lepas tu kita akan gunakan balik 4 biji kena buat . Okey, cantik dia tak bengkok . Alright, bolehlah. Begini dah . Kita tak dapat bersihkan sampai berkilat lah. Karbon ni kita dah buang. Yang penting dia punya kepala plug tu. Pentingnya plug ni, untuk pembakaran . Tak ada plug ni, petrol kita tak akan terbakar. Salah satu guna ni lah, pembakaran lah. Untuk menghasilkan spark . Nama dia pun spark plug. Bolehlah. Ni kalau nak tukar baru ni RM40 ni satu ni, sebiji. Mungkin lebih, mungkin kurang, saya pun tak pasti . Dah lama, setelah dalam lingkungan tu lah. Oh my god. Cik baik tak jatuh lah lumpur. Jatuh je. Ni ada yang lama dulu. Boleh pakai juga ni, gosok. Okey, ni pun baru tukar ni. Okay, dia punya NGK ZFR5F7558. Oi, nombor kahwin ni, cantik ni. Okey, pasang balik. Siapa nak tengok, inilah dia. Ni plug dia. Tu lubang dia tu. Right, ni seputih 2, nombor 3. Nombor 4 yang celah tu, yang belakang yang paling susah tu. Sepanah tak boleh masuk . Kita kena gunakan yang pendek punya box, ataupun kita gunakan yang kat motor punya tu. Nanti ada berang ni. Ni. Pastikan masuk betul . Tak nak rosakkan dia punya treat. Rosak habis lah nanya. Okey, dia tak nak longgar sangat, tak nak ketat sangat. Tak ada kompresor kan, senang kan? Tapi tak ada, nak buat macam mana? Tiup je lah. Turtle . Sebutih. Baru sebutih. Ada lagi 3. Okey, itulah dia. Spark plug dia. Nak kena cuci dan servis lah. Kita tak tukar kali ni. Mungkin 100 jam lagi mungkin kena tukar dah tu. Okey, saya nak sambung kerja. Selesailah kerja-kerja maintenance enjin . Part enjin dah selesai. Cuma kita nak tunggu cuci dan tunggu air masuk, kita akan test lah. Mudah-mudahan propeller kita, impeller kita tak ada masalah . Mudah-mudahan gitulah. Nak test sekarang, nak gunakan air pipe. Dia punya cap tu tak ada . Kalau ada nanti saya pinjamlah, kita boleh tengok okey ke tak okey. Okey. Begitulah kerja-kerja maintenance enjin. Dah selesai, saya dibantu oleh Wakul. Sama-samalah. Pada yang menonton video ni, saya ucapkan terima kasih. Tujuan video ini dibuat bukan untuk
menunjuk-nunjuk. Ini just untuk informasi. Yang tak tahu ataupun yang dah tahu nak tengok balik. Inilah lebih kurang maintenance engine dia. Kita buat cara kita. Pelan-pelan buat. Okay, bab maintenance engine selesai. Kita akan tengok nanti video lain. Bab lantai dan juga bumbung dan juga canvas. Okay? Kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.